17.32 Rabu 15 November 2023 review Koko Faiha di yang kedua di hari Rabu yang jos. Bentar ya, kameranya agak burem nih. Nah, udah dilap, udah gak burem ya. Assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, om tante, teman-teman, sahabat-sahabat YouTube channel Koko Faiha 86 dimanapun berada. Salam jos, salam beriman dan tiga jalan, aduh bisa di antara kita. Wah, udah mendung, hawanya udah enak nih bro ya. Udah sejuk nih Jakarta kita, puji Tuhan, berkah, alhamdulillah. Mantap, udah mendung terus udah hawanya tuh dingin, sejuk ya. Om tante, teman-teman, sahabat-sahabat semua, tadi Koko Faiha udah review. Yang pertama lagi di Airport City di Koko Faiha, tadi habis ketemu kokonya Koko Faiha di Airport City di daerah Soekarno-Hatta ya, Airport. Itu Mercedes-Benz E250 Avanka tuh Koko Faiha review di video yang pertama di hari Rabu 15 November 2023. Review Koko Faiha yang kedua di hari ini. Ini baru masuk semalam nih, Land Cruiser Cygnus 470. Ini nanti Koko Faiha ganti kan logonya Lexus, harusnya Toyota. Nanti Koko Faiha ganti jadi Toyota ya, sesuai identitasnya Toyota. Tahun 2000, nik 2000 tembus, bukan 99. Warnanya putih asli sesuai faktur ya, bukannya dibikin-bikin nih, bukannya dirubah-rubah, bukannya diripen-ripen, asli sesuai faktur warnanya putih. 4x4. Kaki-kaki enak banget, terawat banget, elektrika semuanya joss banget. Ini Koko Faiha beli waktu bulan April menjelang lebaran nih. Koko Faiha sama adik Koko Faiha berangkat ke Bandung, baru beli jam 6.30 pagi nyampe Jakarta, nyampe rumah siang-siangnya dijemput langsung, dibeli sama Pak Haji nih, demen banget. Udah Koko Faiha pikir udahlah, sahabat udah kenal baik banget, ambil deh Haji, padahal belum dicobain, belum dipapain ya. Nah, beliau ya kita nggak tahu ya namanya keadaan usaha untuk pakai putar atau apa, memutar usaha, ya udah finally. Jadi semalam, kemarin siang ngubing Koko Faiha, sore deal, malam-malam Koko Faiha ambil nih. Mobil enak banget, kilometer 140.000. Top, kondisinya masih jos banget ya. Om tante, teman-teman, sebelumnya silakan save nomor WA Koko Faiha. Koko Faiha sering jualannya di by WA status ya, di 0856 9142 2929, 0856 9142 2929, atau Instagram di @rifaiwijaya86, FM pakai Fanta, atau TikTok @kokofaiha1986, atau di Facebook @rifaiwijaya FM pakai Fanta, atau Instagram khusus foto mobil adanya di Instagram di adik Koko Faiha di @rensmotor, tuh foto-foto mobil update-nya yang udah sold, yang masih ready, semuanya ada situ. Kalau di Instagram Koko Faiha, Facebook Koko Faiha, lengkap sold out, spoiler video, link YouTube semuanya ada, profil YouTube Koko Faiha cantumin di kolom komentar ya, disematkan ya kontaknya, semuanya lengkap. Oke, kita review masuk Land Cruiser Cygnus 470 tahun 2000, nih tahun 2000 ini cakep banget nih. Harganya langsung aja Koko Faiha sebutin ya, 375 juta aja, gak nyampe 400 juta. Harganya 375 juta nego. Pajak bulan 3 2024 B8016 BS. Ini BS-nya cakep banget ya. Ini BS-nya cakep banget. Pokoknya ya paham lah ya BS ya. Top, 8016 BS. Pajak bulan 3 2024. Bannya all track, masih bagus, masih cukup oke. All track jadinya lebih gahar ya. Ini mobil sih enak banget dan pokoknya asik banget tadi bawahnya, pride-nya masih dapat banget meskipun tahun 2000. Seger enggak? Mantap. Jos ya. Kenapa lo kedinginan? Itu kedinginan kayaknya. Ya, ini dia sunroof-nya Koko Faiha buka juga. Ini sunroof. Sunroof semuanya normal, lalu electrical. Tahun 2000, 23 tahun. Semuanya masih normal. Wow. Kasian nyala. Memory seat, all auto power window, mobil bekas, tidak ada yang sempurna ya. Jadi kalau ditanya Koko Faiha ini mobilnya gimana, full ori gak 100% tahun 2000, full ori gak? Tahun 2000 full ori masuk akal gak? Enggak ya, jadi namanya bumper ada sepet-sepet, bumper ada sol-solan pasti. Tapi ini kaleng nih, kaleng Pak Is. Jadi ini benar-benar kondisinya tuh antik, dan ini bukan sireman, bukan repaint, tapi ini asli sesuai faktur putih. Ya, jadi memang fakturnya putih, Land Cruiser Cygnus 470. Electrical top banget ya, Cygnus 470 ya. Om tante, teman-teman, mobil bekas tidak ada yang sempurna, yang bagus berkualitas pastinya ada. Pasti Koko Faiha enggak pernah beli bekas tabrak, banjir, guling-guling. Kan sempat ada info memasuk Velfire V Premium Sound 2009 dengan kilometer 65.000-an. Nah, Koko Faiha itu pas lagi berangkat ke Cirebon nih. Jadi mengambil Mercy, tukar tambah ngantar Alphard 2014, ngambil Mercy ini. Nah, Koko Faiha deal-dealan dengan Velfire-nya. Yang ambil teman Koko Faiha, Koko Faiha pikir udah percaya beliau juga.
teman dari kecil yang jual mobil itu teman dari kecil juga, memang nggak tahu historikalnya karena ex papinya, pakaian papinya udah almarhum, jadinya dijual. Nah begitu Kofai sampai rumah malamnya langsung lemas, aduh kelihatan banget ini mobil nih kayaknya ini bekas tabrak depan belakang karena kapnya longgar. Nih tanya nih antar bawa pulang gimana mobilnya? Parah ya, integritas nomor satu dan puji Tuhan etiket baik ya. Jadi etiket baik, Kokofai langsung hubungi teman Kokofai, perantaranya, lalu hubungi pemiliknya. Nggak ada trouble, nggak ada sampai marah-marah, nggak ada sampai apa, semuanya baik-baik aja. Yang penting hati yang baik, niatan yang baik pasti berbuah baik juga sih. Kita ketemu orang-orang baik, puji Tuhan, mobil uangnya dipulangin tanpa dipotong sedikit pun. Jadi kita sama-sama saling menjaga ya, menjaga nama baik. Karena Kokofai gue nggak mau integritas nomor satu. Karena pembeli Kokofai 90% tuh nggak ada yang lihat mobil. Rata-rata beli cuma beli udah lihat YouTube deal nego. Malah yang semalam Kokofai deal ya, Alphard SC Premium Sound 2014 yang platnya BK, kilometer 16.000, sold out tuh Surabaya. Itu udah dilunasin. Jadi Kokofai dihubungi sama beliau nih, udah senior banget, tokoh, salah satu tokoh karate terkenal lah di Indonesia ya, senior di Surabaya. Langsung kontak Kokofai dari 2 hari lalu pas Kokofai perjalanan pulang ke Cirebon, kontak kemarin baru deal malam. Langsung dikirim, lunas, trade in dengan Velfire Jet G Premium Sound 2014 warna hitam, kilometer 90.000, udah di festive modelista. Top orangnya, hobi modif, beliau hobi modif ya. Zeniknya dimodif, lalu ada Toyota Mark X dimodif, lalu ada Alphard 2 dimodif juga di facelift, ada Crown. Wah, pokoknya banyak mobilnya dah. Makasih banyak buat Om Bos BI atas kepercayaannya. Bersyukur banget, Tuhan berkati, sehat selalu buat Om. Hope one day kita ketemu di Surabaya Om ya. Ditunggu mobilnya Om. Jos. Lanjutin ini ya. Kita lanjutkan lagi. Nah ini dia. Bodi cakep banget deh. Mobil segar gak bisa bohong ya. Tahun 2000 tapi kayak begini kondisinya ya. Jos banget ya. Nah ini dikit-dikit ya. Kokofai gak apa-apa kan ini masih saya. Masih bawaannya nih. Masih asing mobil bekas gak ada yang sempurna. Elektrika semuanya fungsi. Elektrika semuanya fungsi ya. Sunroof tadi kita tes. Sunroofnya fungsi. Kokofai tutup lagi. Oke, sunroofnya fungsi, Kokofai naik ya. Up, elektrika semua fungsi. Ah, foldingnya nih. Ini, nanti Kokofai cek ya ini mati nih. Lipat otomatisnya mati, Kokofai cekin untuk elektrik mirrornya semuanya normal. Defogger, untuk rear ventilator ini, rear ventilator kiri, ventilator kanan, fungsi. Cruise control, fungsi. Cruise controlnya fungsi ya. Lalu untuk steer, telescopic electric steeringnya, woi. Tahun 2000 masih fungsi, jos. Mundur maju masih fungsi, turun naiknya. Kilometer 140.800. Overall kondisi cukup oke lah ya. Cukup oke ya. AC, head unit masih bawaan aslinya. Masih bawaan aslinya, semuanya masih fungsi. AC off, kalau menyalain AC di sini di layar. Lalu ini AC rear belakang juga normal tuh nyala. Defogger nyala, semuanya nyala. Enggak ada yang trouble. Antena kita tes ya. Ngapa ya? Ini antena ini kalau nggak salah nih. Nah, ya itu nyalain radio nyala ya antenanya ya. Mitra utama Indonesia. Wah, ini motornya nih. Ah, oke. Okay. Dimatiin. Nah, itu turun lagi antenanya ya. Tahun 2000 masih cukup oke electrical ya. Joss banget ya. 4x4 fungsi. Heater. Semuanya fungsi, ini kondisi termasuk antik ya, termasuk rare ya. Termasuk rare banget, air suspensionnya normal semuanya, nggak ada fault. Power. Oke, okay, semuanya overall good sih. Ini 4x4 di sini. Top, kondisinya joss. Oke, okay, Om Tante, teman-teman, pajaknya kita lihat. Pajaknya kita, Kokofai spill pajaknya. Pajaknya ini bulan 3 2024. Pajaknya 7,9 juta. Pajaknya 7,9 juta. Dapat Land Cruiser. Nah untuk pengaturan terang gelapnya juga masih fungsi ya. Nah ini kontrasnya masih fungsi. Oke, Kokofai sebentar lagi selesai, udah mau ibadah salat maghrib. Oke, Kokofai tutupin dulu kaca-kacanya ya. Joss, 375 juta free ongkir se-Indonesia. Free ongkir se-Pulau Jawa, subsidi ongkir 50% di luar Pulau Jawa. Oke Om Tante, nanti Kokofai coatingin detailing nih. Coating detailing tambah joss lagi ya. Tambah joss lagi, soalnya waktu itu kalau gak salah ini udah coating apa belum ya Kokofai, lupa, nanti dicek dari Kokofai. Kayaknya ini udah coating sebelumnya, yang punyanya udah coating apa detailing Kokofai lupa. Tapi nanti kita coatingin lagi biar tambah joss. Kalau memang belum di coating, kalau di coating perawatan aja ya Om Tante, teman-teman ya.
Ini untuk cup holder ada 3 normal semuanya. Ini untuk jok di sini, armrest, visitor, AC normal semua, lampu. Oke, lampu normal. Wah, masih top ya, masih enak ya dudukinnya pun masih asik. Tuh. Aduh, Land Cruiser. Cygnus 470. Harganya 375 juta aja nego. Cup holder. All auto, masih elektrika semua fungsi nih, masih asli semua tuh. Ini sih termasuk barang antik ya. Barang antik. Jos 375 juta aja lah nego. Forecast kredit rating nih, dijamin harga terdebes pokoknya udah. Siapa cepat dia dapat. Oke, ini bukanya. Kofai buka bagasi belakang. Tuh. Masih jos ya. Cygnus, rapi banget mobilnya. 375 juta aja udah nego forecast kredit rating. Baik, selalu buka bagasi, buka kap depan dong. Ya, top ya. Oke, Om Tante, teman-teman, sahabat semuanya yang minat hubungi Kokofai di 0856914229 29. 0856914229 29. Atau Instagram di @rifaiwijaya86FF pakai Fanta. Atau TikTok @kokofai1986. Atau di Facebook @rifaiwijaya. Atau di Instagram khusus foto mobil dunia perbengkelan di @transmotor. Tuh, semuanya masih asli, masih joss banget. Nggak ada edit, nggak ada filter. Tahun 2000 kayak begini, top. Ini bukan bahasa marketnya, nggak dilebih-lebihkan. Kondisinya dijamin deh, nggak kecewa deh kondisinya. Joss ini, jangan rusak di antara kita ya. Mantap ya. Fai, gak lupa, ini ada cool box ya. Cool box, cool boxnya aja masih nyala. Cool boxnya masih nyala loh, tuh langsung dingin. Wow, ada cool boxnya ya. Tahun 2000, elektrikal semua fungsi. Cool boxnya semuanya fungsi. Mantap ya. Joss, Om Tante, teman-teman, sahabat-sahabat, kita lihat untuk bagian mesin. Kita lihat bagian mesin ya. Ini dia mesinnya. Wah, joss. P8 4700. Kondisi top. Pasti bukan bekas tabrak, bukan bekas banjir. Si asli Toyota. Oke, Om Tante, teman-teman, mesinnya 2 UZ FE ya. 2 UZ FE. Enggak ada rembes-rembes, tinggal pakai doang. Kondisinya TOP BGT. Toyota Motor Corporation, semuanya masih lengkap, masih ada. Halus ya mesinnya ya. Oke, Om Tante, teman-teman, ini aja yang Kofai mau review. Toyota Land Cruiser tutup ais Cygnus 470 tahun 2000, NIK tahun 2000, pajak 324, kilometer 140.000. Kondisi tadi ya. Top. Harganya 375 juta nego. Forecast kredit rating langsung aja, siapa cepat dia dapat. Itu banyak yang tanya pas sudah laku nih. Ayo yang masih minat Land Cruiser Cygnus warna putih antik rare, hubungi Kokofai di 0856 9142 2929. Wah, lampu mati sebelah nih, lampunya nanti. Lampu senjanya Kokofai mati, nanti Kokofai ganti. Oke. Terima kasih udah nonton, udah subscribe. Jangan lupa berbagi, hormati orang tua kita, hormati mertua kita, kasihan istri kita, jadi berkat banyak orang. Stay humble, stay positif, bersyukur selalu. Banyakin bersyukur, kurangin mengeluh. Miliki hati yang ikhlas, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni. Kurangin julid sama orang, iri, benci, dengki dibuang, itu menjadi sampah buat hidup kita. Jaga hati kita dan selalu waspada. Kata hati sumber kehidupan. Hati bersih, pikiran bersih, yang keluar pun bersih. Makasih Om Tante, jangan lupa berdoa buat bangsa kota kita selalu. Indonesia penuh berkah. Joss buat Indonesia kita. Salam budi dharma tiga. Jangan rusak di antara kita. Terima kasih sekali lagi udah nonton. Salam hormat buat semuanya. Berkah selalu. Thank you and God bless. Selamat sore dari Jakarta.